In 5, 4, 3, 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi a'udzu bika min hamazati sayatin wa a'udzu bika robbi ayahdurun robbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, rahayu dan namaste. Sehat semua ya, ibu dan bapak, sahabat dialog positif semua dimanapun berada. Malam hari ini episode 151. Ya, 151 enggak kerasa ya. Kemarin setiap malam kita banyak sekali mendapatkan pencerahan, setiap malam kita banyak mendapatkan ilmu, dan malam hari ini kembali kita kedatangan guru kita, Bapak Agus Mustofa, dan tema kita malam hari ini adalah ternyata akhirat tidak kekal. Wah, ini seru sekali. Oleh karena itu, tidak berpanjang lebar, kita sapa dulu guru kita malam hari ini, Bapak Agus Mustofa. Apa kabar, Pak Agus? Alhamdulillah, Kang Abu dan sahabat sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Agus, langsung silahkan. Langsung saja ya. Langsung saja Pak Agus. Karena ini udah greget banget, topiknya udah banyak yang nanya ya. Nih. Seru gitu ya, jadi kita udah gak sabar nih. Apa nih makna dari ternyata akhirat itu tidak kekal? Ya. Enggak, hatur nuhun. Oke, saya share ini ya. Silahkan Pak Agus, sudah bisa langsung. Ya, monggo. Ini sudah kelihatan, Kang Abu? Lagi proses kayaknya, belum. Pak. Belum. Lagi proses ketampaknya. Tapi Bapak sudah dijadikan co-host, jadi udah bisa langsung untuk share screen. Ya ini saya sudah nge-share ini ya, cuman kok. Coba sekali di share screen aja langsung. Oh, udah ada di yang lain? Sebentar. Nah, sip, udah Pak Agus. Tadi mungkin di saya agak sedikit lag. Ada agak sedikit nge-lag. Mangga, sudah terlihat dengan jelas. Terima kasih. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kang Abu dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah kita ketemu lagi untuk kedua kalinya. Saya bisa bergabung dengan kawan-kawan sekalian. Hari ini saya diminta untuk sharing buku saya yang dianggap paling kontroversial ya, dari 60-an buku ya. Oh itu, ini tuh paling kontroversial gitu Pak? Dianggap paling kontroversial. Oke. Dipresentasikan, dikaji di mana-mana ratusan kali, ya, di pondok-pondok, di kampus-kampus, di masjid, di segala macam ya. Buku ini saya tulis tahun 2004, jadi sudah cukup lama, tetapi cetak ulang terus setiap tahun, dan sekarang sudah cetak ulang ke-27. Udah ke-27. Wah, luar biasa. Wah, luar biasa, Pak. Yang pertama dari judul saja itu sudah memunculkan kontroversi ya. Di judulnya kata kawan saya, "Mas, kok pakai ternyata? Ternyata akhirat tidak kekal. Apa Mas Agus ini sudah pernah ke akhirat?" katanya. soalnya itu berbicara kenyataan gitu ya, Pak. Ternyata. Nah, kemudian saya balik tanya kepada kawan saya. Ya, saya bilang saya belum lah. Gitu. Tapi saya tanya ke dia, kalau Anda pendapatnya apa? Ya, akhirat kekal lah. Kalau Anda punya pendapat akhirat kekal, apa Anda sudah pernah ke akhirat? Ya, juga belum. Kata. Nah, ini ya. Yang mengatakan iya belum pernah, yang mengatakan belum. Ya, sama-sama ya. Kita sama-sama belajar. Jadi saya tanya, lantas dari mana Anda menyimpulkan bahwa akhirat itu kekal? Gitu kan? Ya, dari Al-Quran lah. Gitu. Berapa ayat yang Anda baca? Ini kawan dekat saya. Berapa ayat yang Anda baca? Ya belasan ayat. Ada khalidina fiha, ada khalidina afad, abada, hum fiha khalidun, bal tu'firun al-hayatad dunya wal-akhiratu khairu abba, dan seterusnya. Iya, betul. Saya bilang, ya kalau cuma baca belasan ayat, ya belum lah. Karena Al-Quran bercerita tentang akhirat dan kekekalannya, ya terkait dengan akhirat itu ada 250-an ayat. Jadi kalau pingin tahu secara holistik gambaran tentang akhirat, ya Anda harus baca semua itu, gitu. Nggak bisa hanya sepotong
ibaratnya puzzle, Anda hanya dapat ekornya atau dapat kepalanya, dapat kakinya, dapat, nah itu kumpulkanlah semuanya. Itu yang saya bahas di buku itu, ada 250 ayat lebih. Okay. Saya bahas secara komprehensif sehingga kita tahu dapat ini kepalanya, ini ekornya, ini kakinya, ini badannya dan seterusnya gitu ya, sehingga kita dapat gambaran yang Oke, itu tentang judul. Hari ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat sekalian untuk melakukan kajian dua sisi ya, dalam kajian sains dan Al-Quran. Karena memang ini harus dikaji dalam dua sisi. Nggak bisa hanya dari Al-Quran saja penjelasan teknisnya itu nggak dapat. Gitu ya. Dari sains saja nanti penjelasan yang futuristiknya yang tidak tercover atau belum tercover oleh pengetahuan itu juga nggak dapat, gitu. Jadi harus dua sisi. Intinya sesungguhnya bercerita tentang akhirat, kekekalan akhirat itu adalah bercerita tentang sejarah jagat raya dari tidak ada menuju tidak ada kembali. Oke. Karena namanya jagat raya, alam semesta apapun itu, alam dunia, alam akhirat, alam kubur, semua alam itu adalah makhluk. Kalau makhluk, maka dulu pernah tidak ada. Dan kemudian tidak ada lagi. Itu substansi dan esensi ketika kita bicara tentang makhluk. Maka saya mencoba ini mendetailkan, menjelentrehkan gitu ya, bagaimana sejarah jagat raya dari tiada menuju tiada kembali dalam sudut pandang sains dan dalam sudut pandang alam. Nah itu saya tulis di buku itu paling banyak dari buku-buku saya. Buku saya itu biasanya sekitar 250 sampai 270 halaman ya. Tapi khusus buku ini sampai 330 halaman. Jadi karena memang tidak mudah ya. Tidak mudah untuk menjelaskan ini supaya dapat gambaran yang holistik, yang komprehensif. Mungkin hari ini, malam ini saya tidak bisa sangat detail karena waktu ya, tetapi saya ambil pokok-pokoknya. Kalau ingin detail bisa dibaca di bukunya saja, itu ada di Google Play kalau ingin dapat e-booknya gitu ya, karena sudah kita bikin PDF-nya dan semua judul buku saya ada di Google Play atau kalau printed book ya di Patma. Oke. Oke. Kita coba mulai dari informasi Al-Qur'an ya. Informasi Al-Qur'an bahwa sesungguhnya jagat raya itu, kata Al-Qur'an, memang pernah tidak ada, diciptakan oleh Allah. Dalam surat Al-Baqarah 117, Allah menceritakan tentang penciptaan jagat raya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Badi'us samawati wal ardi wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah pencipta langit dan bumi. Dari tidak ada menjadi ada. Ya, artinya diciptakan itu dari tidak ada menjadi ada. Dan bila dia berkehendak untuk menciptakan sesuatu di dalam jagat raya itu, maka dia hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah. Poin penting yang ingin saya sampaikan, saya garis bawahi dengan ayat ini, dan ini mewakili sejumlah ayat yang nadanya sama, bahwa langit dan bumi itu sesungguhnya pernah tidak ada, kemudian diciptakan dan menjadi. Oke, ya, itu informasi dari Al-Quran. Saya coba ini agak ringkes ininya Kang Abu karena ini ada 30 slide saya harus cepat tek gitu ya. Oke. Okay. Saya tidak bisa mengurangi. Saya coba kurangi nanti distorsi ininya. Ya. Santai aja Pak. Santai aja ya. Okay. Mudah-mudahan kita alirkan aja Pak. Kita alirkan santai. Ya, bismillah. Okay. Jadi Al-Quran menginformasikan bahwa ini diciptakan. Sekarang kita coba lihat dari sisi sains ya. Pengamatan saintifik itu kok nggak jalan ya? Videonya nggak jalan ya? Nggak kelihatan jalan ya dia? Di sini belum, Pak. Atau mungkin di menunya itu ada yang view untuk videonya lebih smooth. Mungkin boleh di checklist atau di presentation-nya. Oh, ini jalan? Nah, udah, Pak. Udah, oke, okay, jalan. Sip. Oke okay, ya. Oke. Okay. Saya kembalikan sedikit. Oke, ini adalah gambaran tentang bumi kita, ya, itu lengkungan bumi kita. Kemudian kita lihat jauh di sana ada matahari terbit. Ya. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini pendapatnya adalah bumi bulat bukan bumi datar.
di sana ada matahari pada jarak 150 juta kilometer ini. Bumi ini planet ketiga, ada Merkurius, ada Venus, ada Bumi. Itu berkaitan. Dan ini adalah planet Mars. Kemudian ada di belakang Mars ada asteroid batu-batuan ini. Kemudian nanti ada planet Jupiter, Saturnus, Uranus. Ada 8 planet di tata surya kita. Saya cuma ingin menggambarkan bahwa posisi bumi kita ini sesungguhnya adalah benda kecil di jagat raya yang sedang mengembara, mengitari matahari bersama matahari dan planet-planet lain mengitari nanti pusat yang lebih besar yang namanya galaksi, galaksi Bima Sakti, dan kemudian nanti mengitari lagi pusat yang lebih besar lagi supercluster. Ya. Jadi ini pada posisi ini kita melihat matahari itu semakin kecil jauh di sana dan ini ada matahari kembar dua yaitu Alpha Centauri ya, bintang kembar yang jaraknya dari bumi sekitar 4 tahun cahaya itu kira-kira 40 triliun kilometer lah ya. Nah ini kalau diteruskan kita akan melihat ada bintang-bintang ya di sekitar ini bintang-bintang ini sesungguhnya adalah matahari. Jadi matahari itu begitu banyaknya di jagat raya ini jangan dikira cuma satu matahari itu. Miliaran bahkan triliunan. Nah, matahari atau bintang ini bergerombol-gerombol membentuk gerombolan bintang atau gugusan bintang atau gugusan matahari yang disebut sebagai galaksi. Nah, ini adalah galaksi Bima Sakti. Di tengahnya ada matahari raksasa, super raksasa, dan di sekitarnya ada 200 sampai 400 miliar matahari. Salah satunya adalah matahari kita yang dikelilingi oleh 8 planet itu ya. Jadi tergambar betapa kecilnya planet bumi kita yang sudah nggak kelihatan itu, yang di dalamnya ada sekitar 8 miliar manusia, ya sudah nggak kelihatan. Dan ini adalah galaksi, galaksi, galaksi. Ini semuanya adalah galaksi, ada Andromeda, ada Messier 21, ada miliaran galaksi. Dan miliaran galaksi ini membentuk gerombolan yang lebih besar yang namanya supercluster. Ya. Supercluster adalah gerombolan galaksi yang isinya kira-kira sekitar 100 miliar galaksi. Jadi kita bisa membayangkan betapa besarnya jagat raya ini dan itu bukan benda terbesar, tapi yang diketahui oleh manusia terbesar ya. Karena sampai sekarang dulu diperkirakan diameter jagat raya ini kira-kira 30 miliar tahun cahaya. Tapi ternyata lebih besar lagi, 60 miliar tahun cahaya. Ternyata lebih besar lagi 90, ternyata lebih dari 100, dan sampai sekarang tidak ada yang berani memprediksi berapa besarnya jagat raya ini, bahkan muncul teori-teori terbaru tentang multiverse. Bahwa jagat raya ini bukan cuma satu universe, melainkan multiverse. Oke, ini panjang lebar kalau dibahas, saya tidak akan jauh ke sana. Saya cuma ingin memberikan gambaran bahwa yang namanya alam semesta ini demikian besarnya dan isinya itu bertriliun-triliun benda langit. Bumi itu cuma sebutir debu ya, nggak pantas disebut debu. Manusia itu debunya bumi, bumi debunya tata surya debunya galaksi Bima Sakti debunya supercluster, supercluster debunya langit multiverse. pertama, debunya langit kedua, ya 3, 4, 5, 6, 7. Dan seluruh langit yang 7 beserta isinya itu di dalam kebesaran satu Allah. Jadi itulah ya gambarannya kira-kira alam semesta. Saya perlu menggambarkan ini supaya nanti dapat dapat gambaran tentang ketika kita bercerita alam akhirat yang kemudian tidak kekal itu. Ya, oke. Ini gambaran atau kesimpulan dari ilmu pengetahuan bahwa jagat raya ini sesungguhnya demikian besarnya dan dulunya ternyata kecil. Jadi pengamatan jagat raya sekarang ini menunjukkan bahwa jagat raya ini sedang mengembang ternyata. Dilihat ke atas itu benda-benda langit sedang menjauh. Dilihat ke samping menjauh ke sana. Dilihat ke samping kiri menjauh ke sana. Di baliknya bumi Indonesia, bumi Amerika atau benua Amerika langitnya menjauh ke sana. Jadi jagat raya sedang mengembang yang disebut sebagai expanding universe. Nah, menariknya Al-Qur'an bercerita tentang itu langit yang ditinggikan ya di dalam surat Al-Ghasyiyah ayat 18 wa ilas samai kaifa rufi'at dan langit bagaimana ia sedang ditinggikan. Jadi ini klop dengan pengamatan astronomi bahwa benda-benda langit semuanya sedang bergerak menjauh.
ke segala arah. Bukan cuma ditinggikan, tapi kata Al-Quran juga diluaskan. Ya, dalam surat Al-Ghariyat 47, وَسَّمَاءَ بَنَيْنَهَا بِعَيْدِ وَإِنَّ لَمُسِعُونَ. Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskan. Jadi ya ditinggikan, ya diluaskan. Jadi gampangannya expanding, expanding universe. Nah itu kalau kemudian kita lihat di pendekatan astronominya atau kosmologinya, memang kesimpulannya sama. Bahwa jagat raya itu yang sekarang sebesar ini, itu kalau ditarik ke belakang itu ya lebih kecil lagi. Usianya jagat raya ini sudah sekitar 13,8 miliar tahun. 13,8 miliar tahun. Buminya baru sekitar 4,5 miliar tahun. Makhluk hidup pertama di muka bumi ini, fosil tertua itu 3,5 miliar tahun. Kalau ditarik lagi ke sini, makhluk purba, manusia purba, itu baru sekitar 10 juta tahun yang lalu. Ditarik lagi, manusia modern, itu baru sekitar 200 ribu tahun. Nabi Adam itu baru 10 ribu tahun. Ya, jadi, itu panjang sekali ya, Pak Agus ya. Panjang banget ya. Kapan-kapan kalau tertarik ke situ, kita bicara tentang munculnya kehidupan. Tapi next, Pak. Next. Ya, dalam berikutnya. Dalam skala jagat raya ini sudah 13,8 miliar tahun. Maka kalau ditarik ke belakang, 12 miliar tahun yang lalu itu lebih kecil pasti. 11 miliar tahun lebih kecil. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Nah, jagat raya ini pernah berada pada titik waktu ke nol. Di mana seluruh isi jagat raya itu bersatu padu di tempat yang sama di pusat jagat raya itu. Yang disebut sebagai soft cosmos. Kemudian, karena tidak stabil, panas yang tinggi dari seluruh jagat raya, dari triliunan matahari terkumpul di situ, tekanannya sangat tinggi, volumenya bisa dikatakan nol, maka muncullah teori itu, Big Bang, ledakan besar, expanding universe. Ya, jadi kalau kita lihat gambar ini, paling kiri adalah Big Bang, kemudian dia masih panas ini, kecil, kemudian membesar, sampai sekarang ini nggak ketahuan di mana batasnya begitu besar. Ya, tapi poin pentingnya adalah jagat raya sedang mengembang, expanding universe. Ini gambar dengan cara yang berbeda, di bagian bawah itu Big Bang inflation, ya, kemudian mengembang. Yang menarik, Al-Quran juga seiring dengan itu memberikan informasi di dalam surat 21, ya. Al-Anbiya, ya, ayat 30. Awalam yara alladziina kafaru anna as-samaawaati wal ardo kanata ratqan fa fataknahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang yang kafir, yang ingkar itu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Dan mengapakah mereka tidak juga beriman? Poin yang ingin saya sampaikan dengan ini, Al-Quran menceritakan bahwa langit dan bumi, ya, itu dulunya ada di satu tempat yang padu, di satu tempat. Bahwa ini kemudian apakah sama dengan teori Big Bang, nah, itu urusan yang berbeda. Karena teori itu bisa berbeda-beda. Dari fakta yang sama, itu teorinya bisa berbeda-beda. Bisa muncul teori Big Bang, bisa muncul fluktuasi kuantum, bisa muncul ya teori osilasi, bisa macam-macam. Tetapi faktanya adalah jagat raya sedang mengembang. Kalau sedang mengembang, ditarik ke masa lalu, maka mengecil, ada di satu titik. Itu fakta. Ya kan? Bukan teori, itu fakta. Nah, nanti dari fakta ini kemudian orang mempersepsi atau memformulasikan melalui teori-teori masing-masing. Kan gitu ya. Nah, jadi Big Bang belum tentu sebuah kebenaran yang maksudnya yang diceritakan Al-Quran ini adalah sama dengan Big Bang atau Big Bang sama dengan Al-Quran, belum tentu. Tetapi poin pentingnya adalah ketika faktanya menunjukkan berkembang dan kemudian mengkerut ke masa lalu itu menjadi satu titik, ternyata Al-Quran bercerita hal yang berikutnya lagi. Nah, ini pengamatan dari sisi sainsnya, ya. Saya coba terus menyandingkan antara ayat-ayat informasi dari dalam Al-Quran dengan fakta-fakta pengamatan, ya, yang diobservasi oleh ilmu pengetahuan.
Jadi pengamatan dari ground-based observatorium maupun yang di outer space, itu ternyata memang menunjukkan bahwa jagat raya ini mengembang. Bahkan semakin jauh jaraknya dari bumi, dari tempat pengamatan itu kecepatannya semakin tinggi. Nanti ini memunculkan beberapa teori yang sampai saya sampaikan di belakang ketika bercerita apakah jagat raya ini nanti akan kiamat atau terus mengembang dan lenyap dan tapi pada fase ini pengamatan menunjukkan bahwa jagat raya itu memang mengembang dan kemudian bisa dilakukan perhitungan-perhitungan berapa kecepatan mengembangnya, berapa massa yang materi yang ada di jagat raya ini sehingga memunculkan kekuatan gravitasi yang menahan jagat raya ini tidak mengembang, tidak terkendali. Ada yang mengontrol. Jadi ada kekuatan ledakan dan ada kekuatan gravitasi yang menarik. Sehingga terjadi keseimbangan, maka sustainable ini, pergerakan jagat raya ini terkontrol seperti yang dilihat sekarang. Oke. Berikutnya lagi. Nah, oke, sekarang kita masuk ke planet Bumi. Jadi planet Bumi itu kan cuma bagian kecil saja dari alam semesta, ya. Seperti sebutir debu, bahkan lebih kecil dari debu. Nah, masalahnya atau menariknya, kehidupan itu ternyata ditempatkan oleh Allah di sebutir debu yang namanya Bumi itu. Di tata surya kita sudah terbukti nggak ada kehidupan. Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan lain-lain tidak ada. Di luar angkasa diperkirakan ada, dan Quran mengatakan ada dabah, makhluk melata, tetapi tidak disebut berkecerdasan, atau tidak disebut sebagai al-insan, manusia. Dabah itu adalah sebutan umum untuk makhluk yang yang berpindah tempat. Ya. Bisa binatang, bisa berkecerdasan, bisa tidak, itu ada sebutannya adalah dabah. Yang jelas-jelas terbukti adalah bahwa kehidupan, panggung drama kehidupan itu adanya di planet Bumi. Dan menariknya Al-Quran mengatakan, kalian itu hidup, mati, bangkit, nanti dibangkitkan ya di planet Bumi ini. Dalam surat Al-A'raf ayat 25. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dan dari bumi itu kalian dibangkitkan. Ini kan menarik nih. Iya, betul. Jadi satu-satunya panggung drama kehidupan manusia itu ternyata adalah bumi ini. Sejak awal penciptaan, tubuh kita ini adalah saripati tanah bumi. Bukan tanah Mars, bukan tanah Jupiter, bukan tanah planet-planet di luar angkasa. Min sulalatin min tin, gitu kan? Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sesungguhnya kami menciptakan manusia dari saripati tanah bumi, ya, disebut turab, ada macam-macam, ada 7 jenis tanah. Itu menarik ketika dibahas bagaimana yang disebut Adam itu diciptakan dari tanah itu sebetulnya seperti apa. Apakah dibentuk boneka kun fayakun jemleger jadi orang gitu? Apakah proses ya Pak ya? Ada proses ya, evolusi ada ya? Yang tidak begitu ya, misalnya begitu. Tetapi poinnya adalah di sini, sejak pertama manusia, bangsa manusia, al-insan, ini dihidupkan di planet Bumi. Bahkan bahan dasar tubuhnya itu dari tanah bumi. Nah, dimatikan juga di bumi, kuburan kita di bumi. Nah, yang paling menarik kemudian kalimat berikutnya ini, dan dari bumi itu kalian akan dibangkitkan. Pertanyaan saya adalah, ketika dibangkitkan itu fase dunia apa fase akhirat? Dibangkitkan itu fase akhirat, Pak. Fase akhirat, kan? Karena dibangkitkan itu pasti sesudah kiamat. Ya. Ya kan? Kiamat dulu, baru kemudian dibangkitkan. Itu artinya fase akhirat. Nah, di manakah fase akhirat itu terjadi? Di bumi nih informasinya. Di bumi. Menurut ayat ini di bumi. Wa minha tukhrajun. Kalian dibangkitkan dari kuburan-kuburan kalian yang ada di bumi itu. Dan hidup di akhirat itu bukan cuma jiwa, cuma roh. Masih ada yang berpendapat di antara umat Islam pun yang mengira bahwa kehidupan akhirat itu cuma kehidupan jiwa, kehidupan roh. Ya, bukan.
Kata Al-Quran, dibangkitkan dari kuburanmu, tulang-tulangmu yang hancur, ya. Itu dikumpulkan lagi, kemudian jiwanya, nyawa dan ruhnya, atau ya nyawanya, nyawa itu adalah gabungan jiwa dan ruh. Saya menulis buku judulnya Menyelam ke Samudera Jiwa dan Ruh, ya, bicara tentang bagaimana sebetulnya lapisan-lapisan dalam diri. Bahwa kematian itu cuma rusaknya badan, tetapi jiwanya itu tetap hidup di dalam pengaruh roh di alam barzakh. Nah, nanti pada saat kebangkitan itu, badan yang hancur ini diutuhkan kembali. Justru di sini orang-orang kafir pada waktu itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad itu karena wah itu Muhammad itu ngigo itu. Gila Narang. Itu segala macam sebutannya kan. Dikarenakan mana bisa orang yang mati badannya sudah hancur itu dibangkitkan kembali. Gila dia gitu. Nah, justru itu yang jadi masalah ya, ternyata Al-Qur'an menggambarkan loh, hidup di akhirat itu dengan badan kita yang sekarang ini. Dibangkitkan kembali gitu ya. Oke, saya tidak memperpanjang lebar itu. Poin ayat ini adalah hidup di bumi, mati di bumi, dibangkitkan di fase akhirat, itu ternyata terjadi di planet. Oke, ini menjadi semakin menarik. Seru nih Pak, seru nih. Karena apa ya, mungkin ini tidak populer dibahas dan ini mungkin ya. Kedalaman gitu ya Pak ya. Sesuatu ya. Hal yang perlu diselami gitu. Ya. Tetapi sebetulnya eksplisit Al-Quran bercerita betul. Tentang ini. Betul. Cuma, ya, orang tidak berani mengkaji ini secara eksplisit gitu ya. Ya, tapi ya. Baik, saya coba terus sandingkan dengan pendekatan saintifik. Nah, planet Bumi itu sesungguhnya berada di mana sih kalau dalam konstelasi jagat raya? Bumi dalam tata surya, ya, yang kotak di atas ini adalah mataharinya, kemudian ini adalah lintasan-lintasan planet-planetnya. Nah, tata surya ini ternyata berada di dalam gerombolan bebatuan, ya, ini yang di bawahnya ini, yang disebut sebagai kabut orb. Jadi kotak besar ini kalau ditarik ke sini ada kecil petak biru ini. Ini posisinya tata surya di tengah-tengah gerombolan batu-batu komet. The Oort cloud comprising many billions of comets. Jadi ini isinya adalah miliaran batu komet. Batu komet itu batu yang bergerak punya lintasan-lintasan tetapi tidak beraturan seperti tata surya yang satu bidang begitu ya. Ini bisa kena ke sana, ke sini, ke situ, kemana-mana. Nah, di tengahnya itu ada tata surya kita dan ada bumi kita. Apa enggak ngeri kita ini? Sesungguhnya bumi kita ini sedang bergerak-gerak di gerombolan miliaran batu komet yang sedang berakrobat. Gitu. Ini potensial untuk terjadi kecelakaan-kecelakaan di sini. Ya, banyak teori-teori yang kemudian menggambarkan kalau seandainya ada bintang atau benda besar dari luar kabut Oort ini kemudian nabrak masuk ke kabut Oort itu seperti efek bowling. Bolanya kena botol-botol bowling terus berantakan dan kemudian menyerbu bumi. Nah, itu bisa terjadi kiamatnya bumi gitu ya. Jagat rayanya enggak, jagat raya demikian besarnya. Tetapi bumi ini yang bermasalah. Karena bisa mengalami kiamat, dan bumi itu pasti akan mengalami kiamat dari sisi apapun. Ya, pasti bumi ini akan mengalami kiamat. Kalau terjadi perang nuklir misalnya, itu ya kiamat. Karena itu enggak ada yang berani perang pakai nuklir sekarang ini. Kalau semua pemilik senjata nuklir itu ya Amerika dengan sebagainya di Eropa, kemudian Cina, Rusia, kemudian Iran, kemudian Korea Utara dan sebagainya, perang pakai nuklir hancur semua, nggak ada yang menang. Kiamat juga. Tetapi saya cari di Al-Qur'an kiamatnya bumi karena perang nuklir nggak ada. Jadi bukan karena perang nuklir ya Pak? Bukan karena perang nuklir. Nah, yang ada itu adalah dibombardir oleh bebatuan komet dari luar angkasa. Itu diceritakan dalam surat Al-Mulk ayat 16 dan 17. A'amintum man fis sama'i ayyakhsifa bikumul ardo fa'idha hiya tamur am'amintum man fis sama'i ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Apakah kalian merasa aman terhadap yang di langit? Allah menunjuk sesuatu yang di langit. Bahwa dia akan menenggelamkan bumi bersamamu ke sesuatu yang di langit itu. Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu akan berguncang sangat dahsyat.
Atau apakah kamu merasa aman terhadap yang di langit bahwa dia akan mengirimkan badai berbatu kepada kalian? Maka kelak kalian akan mengetahui bagaimana dahsyatnya peringatan. Jadi ini luar biasa berita ini, bahwa bumi ini satu ketika akan ditenggelamkan kepada gerombolan bebatuan di luar angkasa, yang efeknya itu seakan-akan bumi kita ini dibombardir, diserbu oleh bebatuan dari luar angkasa. Padahal bumi kita yang mungkin saja masuk ke dalam. Atau bisa saja sebaliknya, memang efek bowling tadi, gerombolan bebatuan menyerbu bumi kita. Ya sama saja, itu secara ilmiah, kalau ada kendaraan, ada mobil melaju di jalan tol, kecepatan 100 km per jam, kemudian ada batu diam, ditabrak oleh mobil ini, maka kacanya pecah juga. Atau mobilnya yang diam, batunya yang bergerak dengan kecepatan 100 km per jam, ya kacanya pecah juga. Gitu ya. Jadi efeknya sama. Buminya yang diam, batunya yang datang, atau buminya yang datang, batunya yang diam, itu efeknya sama. Bumi ini seperti dibombardir oleh batu-batuan dari luar angkasa. Nah, efeknya apa kalau sampai kita ini dibombardir oleh bebatuan dari luar angkasa? Ya, ini gambaran dari kabut Oort itu, isinya batu-batu komet segala macam yang datang menuju ke bumi. Wah, ini bisa sangat membahayakan, bergantung pada ukuran batu yang datang itu seberapa. Kalau ukurannya cuma sebesar bis kota, itu enggak membahayakan. Dia masuk ke atmosfer bumi, terbakar, habis, enggak sampai ke permukaan atau ke daratan. Tapi kalau yang datang itu ukurannya 1 km, ya, batu berdiameter 1 km. Pak, itu bukan batu, itu gunung. Iya, banyak. Itu kecil, itu kerikil kalau di luar angkasa. Iya, iya, iya. Ya. Kalau sampai ada batu 1 km datang masuk ke planet bumi, maka ada 5 dampak yang dahsyat, ya, yang luar biasa, yang saya gambarkan dulu sebelum saya kasih tahu videonya. Ada 5 kejadian. Yang pertama, bumi yang batu yang berukuran 1 km itu begitu masuk atmosfer, dia akan terbakar, pecah, dan ada bagian yang besar, ada bagian yang kecil-kecil, ya. Bagian yang besarnya itu kira-kira masih setengah kilometer, dan itu akan melaju menuju ke permukaan bumi. Nah, ketika dia masuk di atmosfer itu, dia terbakar, kemudian memunculkan seperti panah berapi, ya, panah api raksasa. Ukurannya antara setengah sampai 1 kilometer. Ada panah api raksasa masuk menuju ke permukaan bumi. Nah, ini kalau orang dulu ada batu, ada panah api raksasa, panah api malam-malam itu dikira santet. Padahal itu sebenarnya batu dari luar angkasa yang terbakar, ya, tergesek oleh atmosfer bumi. Nah, kalau ini ukurannya 1 km, maka itu luar biasa. Panah api raksasa, maka terbakarlah seluruh lintasan yang dilewati oleh batu. Yang kedua, akan terjadi angin badai. Bayangkan ada benda berukuran berdiameter 1 km memaksa masuk ke atmosfer. Bayangkanlah analoginya, Anda berpapasan dengan bis, naik sepeda motor berpapasan dengan bis. Wes, goyang. Karena ada angin yang dibawa oleh benda itu. Nah, ini ada batu berukuran 1 km masuk memaksa ke atmosfer, maka itu terjadi angin badai. Begitu batunya masuk, maka atmosfernya terbelah, membuka. Batunya lewat, dia nutup lagi. Jadi sepanjang lintasan batu itu, terjadi angin badai yang mengaduk-aduk. Itu kalau mendekati daratan itu roboh semua karena kena angin badai yang kecepatannya 2. Yang ketiga, kalau batu itu jatuh ke daratan, ya meskipun tinggal setengah kilometer, itu akan menghantam lempeng bumi dan menghasilkan getaran gempa di atas 9 skala Richter. Ya, ini sudah dihitung kalau batunya segitu, dan nanti ada simulasi. Memunculkan gempa dengan skala yang sangat tinggi di atas 9 skala Richter, bahkan terjadi gelombang tanah, ya, seakan-akan permadani yang dikebutkan begitu, dan kemudian gedung-gedung di atasnya itu akan berantakan, akan runtuh. Yang keempat, kalau batu itu kemudian jatuh di daratan, itu akan tidak bisa ditahan oleh kerak bumi, melesat masuk ke dalam,
kemudian mengenai magma di dalam, ya, di bawah lempeng bumi itu ada magma. Kalau itu melesak masuk kena magma, maka magma itu akan keluar dari retakan-retakan tanah atau mengaktifkan gunung-gunung berapi di sekitarnya. Jadi akan terjadi letusan beruntun dari gunung-gunung berapi yang ada di dekatnya, ya, empat. Yang kelima, kalau itu jatuh di lautan, maka akan memunculkan gelombang tsunami yang tingginya diperkirakan bisa sampai 30 meter dan akan menghapus daratan sampai beberapa kilometer. Ya. Jadi ini adalah contoh dari satu batu berukuran 1 kilometer. Ya. Dia di permukaan atmosfer pecah, jadi bagian-bagian kecil, dan masih tetap ada satu yang besar. Ya. Kelihatan dari bawah seperti kembang api begitu ya. Seperti kembang api, karena dia berpijar kena gesekan atmosfer itu panas. Oke, okay. Nah ini kalau diteruskan, maka satu batu yang besar kalau mengenai daratan itu efeknya akan seperti ini. Nah ini yang besar menghajar kota, ya. Nah akan terjadi gelombang tanah yang seperti itu, maka habislah kota itu, bahkan dalam radius yang puluhan kilometer. Kilo, ya? Akan mengalami kehancuran luar biasa. Yang kecil-kecil itu seperti peluru meriam ditembakkan dari luar angkasa. Ya, seperti diserang oleh makhluk-makhluk, mungkin alien atau apa bayangannya dari luar angkasa, yang efeknya menghancurkan kota itu. Oke. Ini satu batu, ya, satu batu ukuran 1 kilometer yang kemudian pecah dan menjadi multi seperti peluru yang jumlahnya banyak ditembakkan ke permukaan daratan. Dan ini kejadiannya bisa diprediksi nggak, Pak Agus? Ya, bisa dihitung. Ini kan potongan-potongan film yang science fiction, ya. Mereka itu tidak sembarangan ini. Ini dihitung. Kalau batu ukurannya sekian, maka efeknya akan begini. Beda dengan film Mak Lampir misalnya bisa terbang, itu nggak ada hitungannya. Tapi kalau ini ada hitungannya. Nah, itu 1 kilometer kalau jatuh. Nah sekarang ini kalau jatuh di lautan. Ada efek angin badai, ya, yang saya bilang tadi. Ini debu-debunya, sehingga kata Al-Quran langit menjadi gelap, dan kemudian angin badai, nah ini jatuh di lautan. Kalau dilihat dari luar angkasa, dari ruang angkasa, itu seperti bom nuklir yang meledak, ya, cendawan api, karena benturannya yang sangat keras, ya. Energinya sangat besar. Oke. Nah, efek tsunami-nya adalah seperti ini. Ini begitu jatuh ke laut, maka akan memunculkan gelombang yang tingginya itu puluhan meter. Nah, ini kebetulan mengarah ke Amerika. Ya. Gak ada apa-apanya ketika gelombang laut itu sudah sebesar itu, maka habislah daratan sejauh beberapa kilometer itu habis dihantam oleh banjir tsunami. Oke. Nah, kemudian ini adalah efek dari retakan-retakan tanah yang mengeluarkan magma tadi, ya. Itu di mana-mana akan muncul retakan-retakan tanah yang memuncratkan magma dari perut bumi. Jadi ini gambaran kalau satu batu ukuran 1 kilo, ya, maka efeknya sudah seperti ini. Bayangkan yang digambarkan oleh Al-Quran tadi adalah Allah mengirimkan badai berbatu. Jadi bukan cuma satu batu,
Kalau cuma satu batu itu bisa dicegat oleh pesawat ulang-alik bawa bom nuklir ya, hulu ledak nuklir ditembak di sana nggak sampai ke bumi. Satu, dua, tiga, katakanlah 10, oke. Tapi kalau yang datang 1.000, 2.000, 10.000, 100.000, maka tidak ada peluang bumi ini selamat dari bombardir bebatuan dari luar angkasa itu. Sehingga Al-Quran menggambarkan itu. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang sangat dahsyat dan bumi telah mengeluarkan isi perutnya ya, beban-beban beratnya, magmanya dari dalam perut bumi, manusia cuma bisa bertanya apa yang terjadi dengan bumi ini. Surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 2. Atau diceritakan di yang berbeda lagi, idas sama umfatorat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Apabila langit atmosfer terbelah, ya, ketika batu itu masuk maka udara terbelah. Batunya lewat, udara nutup lagi. Ini terjadi gelombang badai ya yang luar biasa di sepanjang lintasannya. Apabila langit atmosfer terbelah dan apabila bebatuan angkasa jatuh berserakan. Dan apabila lautan meluap-luap, ya tsunami terjadi di mana-mana. Al-Inqiyas ayat 1-3. Bahkan digambarkan manusia terhambur ke angkasa. Ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus. Pada hari itu manusia seperti serangga yang berhamburan. Kok bisa seperti itu? Begini, bumi kita ini sebetulnya seperti pesawat ruang angkasa yang tanpa yang terbuka, bak terbuka. Ya, kita ini ada di permukaan bumi itu, kemudian kecepatan melesatnya planet bumi mengitari matahari saja, itu kira-kira 107.000 km per jam. Kecepatan bumi berevolusi ya, satu tahun mengitari matahari, itu 107.000 km per jam. Nah, bayangkan kita naik truk bak terbuka di jalan tol, kecepatan nggak usah 100.000, 100 km per jam saja. Kemudian truk ini melaju dan nabrak pohon, jeder. Truknya berhenti, penumpangnya kemana? Oh iya, itu mental pasti Pak. Mencelat, mencelat semua. Berapa kecepatan mencelatnya penumpang itu? Ya kecepatan truk tadi berapa? 100 km per jam. Truknya berhenti, orangnya masih punya kecepatan 100 km per jam. Mencelat, berhamburan. Nah, bumi kita ini bergerak dengan kecepatan 107.000, ya katakanlah bulat, 100.000 km per jam. Begitu tabrakan dengan benda-benda langit yang menyerbu bumi tadi, jedar, 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 ada yang besar satu, berhenti satu detik saja misalnya, maka penumpangnya bumi ini, 8 miliar manusia ini akan terhambur ke angkasa dengan kecepatan 100.000 km per jam. Pada hari itu manusia seperti serangga yang berhamburan dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang ditebar-tebarkan. Hancur, dihajar serbuan bebatuan dari luar angkasa. Ya, surat Al-Qari'ah ayat 4. Oke. Maka apa yang terjadi kemudian? Buminya akan diganti oleh Allah karena sudah mengalami kerusakan parah. Demikian pula langitnya diceritakan dalam surat Ibrahim ya, ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was-samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari kiamat bumi diganti dengan bumi yang lain dan demikian pula langitnya. Dan mereka semuanya berkumpul di padang mahsyar menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Ya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Bumi diganti dengan bumi yang lain. Nah, sekarang ada yang berpendapat bahwa bumi itu sesuatu yang berbeda sama sekali dengan bumi kita. Artinya bumi yang sekarang lenyap diganti dengan bumi yang baru. Nah, saya tidak sependapat. Setelah saya telusuri dari berbagai ayat, ternyata ghairal ardi itu tidak bermakna bumi yang sama sekali baru, melainkan bumi yang sudah direnovasi, yang kondisinya sudah baru sesuai untuk kehidupan akhirat. Karena Allah membangkitkan tubuh manusia itu dari dalam kuburnya.
Nah, berarti planet buminya adalah planet bumi yang pernah kita tinggali dan di situ ada kuburan kita. Kalau yang planet lamanya hilang, maka kalimat-kalimatnya bukan membangkitkan dari dalam kubur, melainkan Allah menciptakan yang baru sama sekali, gitu ya. Tetapi tidak, kalimatnya tidak begitu. Kalimatnya adalah kalian akan dibangkitkan dari dalam kubur kalian di bumi itu juga. Artinya bumi yang lama yang sekarang ini masih, tetapi ketambahan bebatuan segala macam dari luar angkasa tadi kemudian direnovasi oleh Allah menjadi wallahu a'lam seperti apa, dan atmosfernya juga dibenahin ya sehingga cocok untuk kehidupan akhirat. Pada hari itu bumi diganti dengan bumi yang berbeda, demikian pula langitnya, atmosfernya. Langit jagat raya enggak ngaruh, enggak terpengaruh apa-apa karena begitu besarnya. Ini baru cerita planet bumi yang cuma sebutir debu ya. Yang di dalamnya ada peradaban manusia itu, ini diganti, direnovasi ya untuk kehidupan akhirat. Nah, dikumpulkanlah di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita kepada Allah. Oke ya. Lanjutkan lagi. Nah, maka kembali ke ayat yang tadi, hidup, mati, dan bangkit itu di planet bumi. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Allah berfirman, di bumi itu kalian hidup, di bumi itu kalian mati, dari bumi itu kalian bangkitkan. Jadi kehidupan akhirat itu terjadi di planet bumi dengan badan wadah kita. Ya. Bukan hanya rohnya, tetapi ya dengan fisik kita itu. Nah, maka apa yang terjadi setelah itu, setelah hari pengadilan, kemudian dibalasilah dengan surga dan neraka. Nah, ini menarik kemudian terkait dengan tema fokus kita, apakah ini akan ada selamanya akhirat ini, ataukah akhirat ini juga nanti akan dikiamatkan juga oleh Allah. Ya. Yang tadi itu adalah kiamatnya bumi, bukan kiamatnya jagat raya. Kiamatnya bumi, kiamatnya peradaban, dan kemudian dibangkitkan lagi di bumi itu juga, tetapi jagat rayanya itu enggak terpengaruh, karena jagat raya itu demikian besar. Nah, ini ada di dalam surat Hud ayat 106 sampai 108 ya. Fa amal ladzina saku fa finnari lahum fiha zafir wa sahik khalidina fiha, dan seterusnya. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya di neraka. Fa amal ladzina saku fa finnari lahum fiha zafir wa sahik. Adapun orang yang celaka, maka tempatnya di neraka. Mereka merintih, mengeluarkan dan menarik nafas. Jadi bernafas ke udara. Ya. Nanti di ayat yang lain ada petang dan pagi hari. Jadi ada perputaran dan seterusnya. Selama ini kita terlalu abstrak menggambarkan tentang surga dan neraka. Padahal Al-Qur'an itu sangat sangat membumi bercerita tentang surga, tentang neraka. Dataran-dataran tinggi yang banyak pepohonan, banyak mata air, banyak gitu-gitu ya. Oke, nanti kita eksplor di bagian yang lain. Jadi orang yang celaka masuk neraka dan tersiksa di sana. Nah, kemudian ayatnya, kalimatnya ini di 107. Khalidina fiha madamatis samawati wal ardu. Mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka itu selama ada langit dan bumi. Nah, ini menarik. Jadi kekalnya itu bukan tidak ada batasnya. Sama Allah digantungkan kepada keberadaan langit dan bumi. Mereka kekal, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Madamati samawati wal ardu. Illa masya'ar rabbu, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain. Tetapi kata kecuali itu kan belum tentu terjadi. Yang sudah pasti terjadi adalah mereka kekal di dalamnya sampai lenyapnya langit dan bumi atau selama ada langit dan bumi. Kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain, ya terserah Allah. Allah maha berbuat sekehendaknya, sehingga inna robbaka fa'alul lima yurid, sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang dia kehendaki. Tetapi itu perkecualian. Ya. Oke. Yang berikutnya lagi, fa'amal ladzina su'idu fafil jannah, orang yang berbahagia tempatnya di surga. Khalidina fiha, kekal di dalamnya, madamati samawati wal ardu, selama langit dan buminya masih ada. Illa masya'ar rabbuk, kecuali Tuhanmu menghendaki yang lain,
apa an ghairu majdud sebagai karunia yang tiada putus-putusnya. Ya, sama perkecualian. Artinya Allah menunjukkan tidak terikat apapun, tetapi Allah terlebih dahulu menunjukkan juga membuat apa namanya sebuah statement yang memastikan bahwa orang yang masuk neraka itu selamanya akan berada di neraka. Jadi kalimat dan yang di surga akan tetap di surga. Sebetulnya ayat ini bercerita bukan bercerita tempat ini. Tapi banyak yang salah tafsir menganggap nerakanya kekal, surganya kekal. Loh, enggak ada kalimat itu. Yang ada itu adalah kholidina fiha, kekal di dalamnya. Itu cerita orang apa cerita tempat? Kekal di dalamnya. Yang lebih jelas ini, hum fiha kholidun, mereka kekal di dalamnya. Artinya, kalau sudah masuk neraka, itu enggak bisa keluar. Sampai kapan? Sampai lenyapnya langit dan bumi. Dan ketika masuk surga, juga enggak bisa keluar. Kekal di dalamnya. Sampai kapan? Sampai lenyapnya langit dan bumi. Loh, apakah langit dan bumi jagat raya ini suatu ketika akan lenyap? Iya. Nah, itu diceritakan di ayat yang berbeda. Ternyata alam semesta ini akan digulung kembali oleh Allah. Ya. Ini sudah bercerita fase akhirat ini. Sudah bukan cerita fase duniawi lagi. Mereka tidak, ini ada di dalam surat Al-Anbiya ayat 102-104. Mereka tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Ya. Jadi ini kehidupan akhirat. Dan mereka kekal di surga menikmati apa yang diingininya. Mereka tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar. Ya. Jadi cerita orang-orang yang di surga. Kalau di ayat sebelumnya itu cerita orang-orang yang di neraka. Dan mereka disambut oleh para malaikat, inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu. Pada hari itu kami gulung langit seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Inilah suatu janji yang pasti kami tepati, sesungguhnya kamilah yang bakal melaksanakannya. Surat Al-Anbiya 102-104. Pertanyaan saya, yang digulung ini langit dunia apa langit akhirat? Ini ceritanya adalah pada hari orang-orang sudah berada di neraka, sudah berada di surga. Ya, di surga ya. Berarti kan fase akhirat. Maka di situ inilah harimu yang telah dijanjikan kepadamu dan di kalimat di ayat 104-nya itu pada hari itu kami gulung langit akhirat seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, dulu jagat raya. Jagat raya ini kan lapis 7 nih. Yang paling kecil langit pertama itu langit dunia. Langit ketujuhnya adalah langit akhirat. Ini sudah satu paket. Jadi akhirat itu sekarang sudah ada atau belum ada? Ya, sudah ada. Paralel ya Pak ya? Paralel. Ya. Sudah ada. Ya. Karena Nabi sudah pernah nyampe di sana ketika Mi'raj. Betul. Indah Sidratil Muntaha, indaha Jannatil Ma'wa. Nabi sudah sampai di langit ketujuh di tempat yang namanya Sidratil Muntaha dan melihat surga. Jadi akhirat ini sudah ada di lapisan langit yang ketujuh, dunianya ada di langit yang pertama. Jadi lapisan bola di dalam bola di dalam bola di dalam bola gitu ya gampangannya ini sederhana. Tapi enggak gitu sebetulnya. Penjelasannya agak rumit melalui M teori namanya, membran teori dimensi. Tetapi gampangannya adalah bola dalam bola dalam bola dalam bola sampai 7 kali. Maka ketika ini digulung yaitu dunia dan akhirat sekaligus tergulung semua. Jadi ketika Allah menggulung jagat raya, maka langit sampai langit akhirat pun itu akan digulung kembali. Sebagaimana dulu Allah memulai penciptaan pertama, maka begitulah kami akan mengulangi. Jadi dulu jagat raya, dunia sampai akhirat itu pernah enggak ada. Diciptakan, sekarang ada, kemudian nanti buminya dikiamatkan, masih di dalam jagat raya itu, kehidupan akhirat masih ada di situ, sampai kehidupan akhirat kemudian digulung kembali, ditiadakan lagi. Kemudian Allah menciptakan lagi. Kenapa? Resetting gitu ya. Resetting. Dan kemudian kita hilang semua. Iya. Allah menciptakan yang baru lagi gitu ya.
jagat rayanya baru, makhluk-makhluknya baru, yang namanya Abu Mustafa mungkin juga nggak tahu ada apa enggak, namanya Abu Marlo ada apa enggak, daftar dari sekarang Pak. Daftar ya, untuk ada lagi. Untuk ada lagi. Okay. Nah, itu sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang bakal melaksanakan. Surat Al-Anbiya 102-104. Nah, pendekatan saintifiknya, itu ternyata memang jagat raya yang sedang mengembang, ya ini kan Big Bang nih, kemudian mengembang, itu akan mencapai titik maksimum dari ekspansinya, pengembangannya. Lantas ada tiga kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, jagat raya ini maksimum, volume maksimumnya ini akan terus gitu flat, entah sampai kapan. Yang kedua, jagat raya ini mengembang terus, kemudian sampai lenyap semua, karena sesuatu yang mengembang tambah renggang, 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 kemudian ya terurai semua, hilang. Atau yang ketiga, maksimum expansion ini kemudian mengecil kembali. Ya, mengecil, 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 kemudian runtuh kembali, closed universe, ya ini big crunch, runtuh total, ya keruntuhan total jagat raya. Jadi ibaratnya begini, kalau saya melempar batu ke angkasa, maka ada tiga kemungkinan. Kalau kekuatan lempar saya sangat kencang mengalahkan gravitasi, maka batu saya itu akan lepas keluar angkasa. Kemungkinan yang kedua, kalau kekuatan lempar saya seimbang dengan gravitasi, maka dia akan berhenti di titik geostasioner, kemudian nggak ke sana, nggak kemari. Dia akan berada di ketinggian itu. Ya, stay di situ. Atau kalau kekuatan lemparan saya tidak cukup besar, maka batu itu akan melambat, 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 berhenti, kemudian jatuh kembali. Nah, ini kurang lebih gambaran sederhananya jagat raya itu begitu. Kalau kekuatan ledakan saat Big Bang itu sedemikian besarnya mengalahkan gravitasi di pusat jagat raya, maka dia akan lepas entah kemana. Kalau kekuatan ledakannya sama persis dengan kekuatan gravitasi di pusat jagat raya, maka dia akan berhenti di satu titik, berosilasi di sana. Atau yang ketiga, kekuatan ledakannya sedikit di bawah kekuatan gravitasinya, maka dia akan melambat, 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 berhenti, kemudian runtuh kembali. Itulah yang disebut sebagai Big Crunch. Nah, rupanya Al-Quran itu ceritanya mengarah kepada Big Crunch itu. Karena kami gulung langit. Ya, dulu digelar, kemudian digulung kembali. Iya. Oke. Ini bagian-bagian akhir nih kan. Saya jelaskan berikutnya. Nah, Allah kemudian menceritakan di ayat berikut ini bahwa ternyata pengembangan jagat raya itu ditahan oleh Allah, tidak mengembang selamanya. Dalam surat Fatir ayat 41. Ya. Innallaha yumsikus samawati wal ardo antazula walakin zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih innahu kana haliman ghafur. Sesungguhnya Allah menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Dan sungguh jika keduanya lenyap, tidak ada seorang pun yang akan dapat menahan keduanya selain Allah. Sesungguhnya Dia, Allah, Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi ledakan yang kata Al-Qur'an tadi ditinggikan, diluaskan, mengembang, itu tidak dibiarkan mengembang terus, tapi ditahan oleh Allah dan kemudian digulung kembali sehingga runtuh kembali kepada ketiadaan. Dulu dimulai dari ada, tidak ada, diadakan, kemudian ditiadakan lagi. Ya. Ini eksplisit sekali Al-Quran bercerita. Maka bagian-bagian akhir, manusia ini sesungguhnya menjalani lima fase kehidupan. Dan itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 28. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Mengapa kamu kafir atau ingkar kepada Allah padahal kamu tadinya mati, enggak ada? Kemudian Allah menghidupkan kalian di dunia ini. Dua. Kemudian kamu dimatikan masuk alam barzah. Tiga. Kemudian dihidupkannya lagi di akhirat, 4.
Nah, masih ada satu, Kang. Ternyata tidak berhenti di akhirat. Iya. Tumma ilaihi turja'un, dan Turjaun. kepadanya lah kamu dikembalikan, tidak ada lagi. Jadi, fase akhirat itu bukan fase terakhir yang kemudian kita selama-lamanya ada, menyaingi Allah yang maha kekal. Oh, enggak. Fase akhirat baru fase keempat, masih ada satu fase lagi, dan itu menggunakan summa. Artinya kemudian, ya semua itu, summa itu adalah fase yang berbeda, fase berikut. Kemudian kepadanya lah, kamu semua bakal dikembalikan. Maka segalanya itu bakal binasa, kecuali Allah saja. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar, la ilaha illa huwa kullu syai'in halikun illa wajaha lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Janganlah kamu sembah di samping Allah Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan melainkan Dia. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajaha. Kalau sudah kullu syai', segala sesuatu itu sudah pokoknya selain Allah. Semuanya. Betul. Semuanya. Semuanya. Segala sesuatu bakal binasa kecuali Allah. Illa wajah lahul hukmu wa ilaihi turja'. Baginya lah segala ketentuan, dan hanya kepadanya lah kalian bakal surat Al-Qasas. Saya kira itulah Kang Abu dan sahabat-sahabat sekalian, poin-poin ya penting yang kalau dijabarkan sesungguhnya itu punya detail-detailnya masing-masing, tetapi mudah-mudahan dapat ya poin-poinnya sehingga tergambar yang dimaksudkan oleh tulisan saya atau tulisan yang saya tuangkan dalam buku Ternyata Akhirat Tidak Kekal. Itu penjelasannya ya begini, bahwa akhirat itu bukan fase terakhir dari drama kehidupan manusia, melainkan baru fase keempat, karena masih ada satu lagi ketika jagat raya digulung, kemudian Big Crunch runtuh, dan kemudian semuanya dikembalikan pada ketiadaan, kembali kepada Allah. Setelah itu, Allah kemudian akan menciptakan yang baru lagi. Di mana kita mungkin atau nggak tahu, terserah. Begitu, monggo kalau mau diklarifikasi atau ditekan. Klarifikasi. Ini mind-blowing sekali, Pak Agus. Luar biasa ya. Jadi kita banyak sekali, luas sekali gitu ya. Makanya kenapa penting sekali kita untuk menyimak dulu dari satu statement. Karena begitu ada kata-kata tadi bahwa ternyata akhirat tidak kekal. Ini kadang komen dulu tapi nggak ngerti isinya apa. Gitulah kira-kira Pak Agus. Tapi setelah kita mengerti, padahal sesederhana ketika kita berbicara bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Kan jelas ya Pak ya, kita datang dari sederhana Allah, tapi dalamnya ya. Luar biasa bagi yang sederhana pahami. Tapi dalamnya luar biasa, betul. Itu nggak bisa dibahas 150 episode nggak selesai Pak. Dan pembahasan ini semua sebetulnya tujuannya pendekatan hanya kepada statement innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu ya poinnya. Itu luar biasa sekali Pak Agus. Dan malam hari ini Bapak, ini saya boleh stop share dulu supaya wajah Bapak terlihat juga. Oke, saya stop share dulu. Baik, mantap. Boleh tepuk tangan dulu buat Pak Agus ya, malam hari ini kita dapat pelajaran apa ya, kosmis banget. Ini saya kayak nonton kosmos yang di Nat Geo itu Pak, yang Neil Tyson deGrasse itu, dia wah itu juga menggambarkan bagus sekali tentang universe ini. Nah, Pak Agus tadi Bapak bicara bahwa Big Bang pertama itu sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu gitu ya Pak ya, kira-kira ya. Oke, abis begitu bumi itu 4,6 miliar tahun yang lalu. Terus fosil pertama tadi itu berapa Pak? Tadi saya agak 3,5 miliar tahun. 3,5 itu miliar tahun, dan peradaban manusia yang sapiens itu 10.000. Kalau yang purba sekitar 10 juta. Oh, 10 juta purba. Jadi ya Homo erectus ya, yang makhluk seperti manusia yang sudah berdiri. Okay. Tapi belum berperadaban modern. Itu kira-kira 10 juta tahun yang lalu. Tapi yang peradaban modern yang disebut sebagai Homo sapiens, atau kalau dalam Al-Quran disebut sebagai Al-Insan. Al-Insan, ya. Al-Insan itu adalah Al-Bashar yang berperadaban. Hmm. Itu adalah Al-Insan. Itu peradaban modern, itu baru sekitar 200 ribu tahun yang lalu. Ya, fosil ini. Ini cerita soal fosil, bukan teori evolusi atau apapun. Tapi data fosil tertua. Itu 200 ribu tahun yang lalu. Nah, Nabi Adam, kalau kita telusuri dari sejarah kenabian, baru sekitar tidak sampai 10 ribu tahun yang lalu. Kan bisa ditelusuri nih.
Ya kan Nabi Muhammad 570-an, Nabi Isa 1 Masehi, terus Nabi Ibrahim, Nabi Nuh itu ya sampai Nabi Adam ke belakang itu 10.000 ketemunya nggak sampai kira-kira. 10.000 ya 10.000 tahun yang lalu. Jadi Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Nanti Iya, kapan-kapan iya. Wah, ini seru nih. Yang ini belum selesai, ini ada seru lagi nih tentang Nabi Adam. Tapi menarik Pak Agus, luar biasa ya. Jadi ketika ada disandingkan dengan sains, disandingkan dengan fakta bahwa jadi kita meluaskan kesadaran bukan hanya sekedar pokoknya katanya atau dogmatis, tetapi disinilah kita kenapa diberikan akal untuk senantiasa kita bisa melepaskan atau membaru gitu, lahir dalam kesadaran yang baru. Nah, pertanyaan begini Pak Agus, kemarin saya baru nonton serial salah satu tayangan gitu, itu David Attenborough, dia berbicara tentang life in our planet, Pak. Jadi dia bicara tentang wildlife kita ini sekarang tinggal 35% gitu ya. Wildlife kita ini sekitar 35%. Nah, kalau dihitung dari universe yang 13,8 miliar tahun yang lalu dan manusia ini baru ada sekitar 200 ribu lah let's say gitu. Yeah. Kan berarti manusia ini makhluk yang paling bungsu di semesta ini gitu lah kira-kira. Iya, iya. Betul ya, kita ini makhluk yang paling dari creatures itu di manusia puncak. Di manusia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa semakin bertambahnya jumlah manusia justru malah kesadaran tentang semesta dan lingkungan ini justru malah menurun drastis nih, Pak Agus. Padahal di satu sisi Allah mengatakan bahwa manusia ini adalah makhluk yang paling mulia dan sempurna gitu. Nah, ada apa nih? Kenapa kekinian ini justru malah si bumi gitu ya, itu malah jadi dalam tanda petik rusak gitu. Gitu Pak Agus. Ya. Mangga, silakan. Ya. Sebetulnya bukan bumi saja yang rusak, seluruh jagat raya. Jadi ada yang disebut sebagai entropi. Ya, ini dalam hukum termodinamika. Intinya begini, entropi itu adalah tingkat kekacauan jagat raya. Jadi ketika jagat raya ini mengembang, maka segala sesuatu itu menjadi semakin renggang. Sesuatu yang semakin renggang itu tingkat kekacauannya lebih tinggi dibandingkan sesuatu yang rapat. Jadi kalau saya punya kelereng 10, saya tata rapat, maka dia tertata, tidak kacau. Tetapi kalau saya renggangkan, potensi kekacauan dari kelereng yang renggang itu menjadi lebih besar. Semakin renggang, semakin besar. Semakin renggang, semakin besar. Ya, gampangannya begitu. Jagat raya yang sedang mengembang ini, itu mengalami entropi yang naik, tingkat kekacauan yang naik. Karena itu kalau kita lihat seluruh fenomena di sekitar kita itu memburuk semua. Misal, makanan, nggak ada ceritanya makanan itu tambah seger, itu nggak ada. Dari seger baru petik buah atau sayur atau daging segar, dibiarkan tambah lama, tambah membusuk, membusuk, membusuk. Ya, kita beli mobil baru keluar dari pabrik, dibungkus, ditaruh di garase, dibiarkan 10 tahun, 20 tahun, keropos. Entropinya naik, tingkat kekacauannya meningkat. Kita bikin bangunan sebagus apapun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, rusak. Sama, tubuh manusia, sel-selnya itu dari bayi, bagus, kemudian menua, 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 mati. Jadi, Kang Abu, itu adalah bawaan jagat raya, termasuk kejahatan itu tambah kesini tambah banyak, bukan tambah sedikit. Okay. Pikiran orang jahat tambah banyak. Kerusakan lingkungan, apa segala macam. Jadi menarik, ada cross itu. Di satu sisi, manusia diperintahkan untuk melakukan banyak kebajikan untuk mengimbangi jagat raya yang sedang semakin kacau. Kejahatan tambah banyak, korupsi tambah banyak, kriminalitas tambah banyak, lingkungan hidup, rusak, apa segala macam. Sampai saatnya memang ya sudah nggak bisa diperbaiki lagi, dipertahankan lagi, diselesaikan. Oke, dan itu berarti memang nature ya Pak ya, memang seperti itu gitu. Oke, berarti semua dalam proses keseimbangan ketika ada yang merusak pasti ada yang menumbuhkan, ada yang merusak pasti ada yang menumbuhkan, itu pasti dalam suatu keseimbangan gitu ya Pak ya kira-kira ya. Ya, keseimbangan dinamis, tetapi secara keseluruhan itu tetap tambah memburuk. Ya, karena jagat raya menuju kiamat, menuju kehancuran, bukan menuju. Oh iya, karena tujuannya memang ke situ ya, ujungnya ya. Betul, iya, betul. Diadakan, jadi dari tidak ada, diadakan, kemudian kurvanya melengkung. Sampai pada titik tertentu, kemudian dia runtuh lagi. Okay. Itu sudah natural, itu sunatullah. Oke. Wah, luar biasa. Terima kasih, Pak. Dan ketika
Kalau begitu saya sedikit belok ke khalifah, Pak, misalkan gitu ya. Ketika manusia dijadikan khalifah nih, berarti kan kita punya satu tugas khusus ya, yang kita bisa mengambil relevansi dari pengetahuan tentang semesta ini, dari pengetahuan kita tentang akan hancurnya. Nah, posisi khalifah ini di mana, Pak, gitu? Posisi si khalifah ini apa yang harus dia lakukan, apa kesadaran yang harus dia miliki, dan bagaimana seharusnya si sang khalifah ini berfungsi di semesta ini? Gimana kira-kira, Pak Agus? Ya, khalifah itu kan sebetulnya mewakili Tuhan untuk memelihara, ya, menjaga planet bumi ini. Ya, manusia ditempatkan ini menjadi khalifatul fil ardi, manajer bumi lah, gampangannya begitu. Okay. Jadi bumi ini sama Allah sudah disediakan segala macam, ya, dari planet bumi yang mati, dikirimi air, dikasih atmosfer, kemudian muncullah tanaman, makanan, ya, binatang, dan sebagainya. Dan diciptakanlah manusia, ditempatkan di. Nah, Allah sering mengatakan, berfirman, Allah tidak suka orang-orang yang merusak, yang bikin kerusakan, gitu ya, bikin kerusakan. Nanti cepat itu, kalau dirusak semua ya lebih cepat hancurnya, kan gitu ya. Maka nilai kita adalah menjadi wakil Tuhan untuk memelihara, ya, sebagai khalifah, memelihara keseimbangan jagat raya atau dalam konteks ini planet bumi ini, supaya ini sustainable, tetapi tetap saja secara keseluruhan ini tidak akan bertambah baik secara keseluruhan. Planet bumi ini tambah buruk. Matahari kita saja tambah habis gasnya. Itu kan gas yang terbakar, ya, gas hidrogen terbakar menjadi gas helium. Ibaratnya kompor lah, gas LPG. Terbakar terus lama-lama. Jadi apapun pasti bumi ini akan kiamat kok. Tetapi sebelum kiamat lah, ini ada drama nih, gitu ya, drama kehidupan manusia, drama kosmis, ya, Mbak. Drama kosmis atau mungkin sekedar drama planet bumi lah, ya, di sini. Di mana di situ kita kemudian dinilai oleh Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina raji'un. Setiap yang berjiwa hidup itu bakal mati, tetap aja endingnya nanti rusak, mati. Yeah, yeah. Tetapi sebelum mati itu kalian akan diuji, dicobai, ya, diuji dengan kebaikan dan keburukan. Setelah itu kalian akan dikembalikan kepada Allah. Kan cuma gitu saja sebetulnya hidup. Jadi ini semua hanya school of life yang sementara, pasti akan hancur juga. Makanya poin pentingnya adalah bukan hasilnya, tetapi bagaimana kita berprogres dalam pembelajarannya. Gitu ya, Pak, ya? Kira-kira ya. Karena, nah, kemudian kaitannya dengan akhirat, nanti ketika kita hidup di akhirat itu kan dalam kurun yang lebih lama. Nah, itu yang diingatkan oleh Allah. Hati-hati, di bumi ini adalah masa menanam, masa bercocok tanam lah. Nanti kebaikan-kebaikan itu akan diproleh di sana, keburukan-keburukan juga diproleh di sana dalam skala miliaran tahun sampai lenyapnya langit. Oke. Nah, Pak, berbicara tentang akhirat, sebetulnya arti akhirat itu apa sih, Pak? Arti makna akhirat itu apa gitu? Ya, dari kata akhir. Akhir gitu ya? Ya, yaumul akhir. Berakhir, hari-hari akhir sebelum lenyap, kan gitu. Oke. Itu kalau di end game itu sebelum Thanos gini kali ya, Pak, ya. Nah, ini akhir. Ya, game time. Over sebelum game over. Sebelum game over. Jebret, hilang tuh setengah. Sebelum game over. Oke. Luar biasa, Pak Agus. Saya tuh banyak yang mau ditanya, tapi saya rasa kita harus berbagi juga sama teman-teman yang ada di sini, yang di Zoom silahkan boleh melalui chat atau raise hand, yang di YouTube juga silahkan boleh menuliskan di kolom chatnya juga. Oke. Dan kita sudah terhubung dengan Ibu Intan. Silahkan, Ibu Intan. Wah, pasti Ibu Intan membawa pertanyaan menarik nih pasti. Monggo, Ibu, silahkan. Selamat malam, Pak Agus. Saya boleh tanya ya. Kebetulan saya suka juga nih baca-baca seperti ini. Dan mungkin Pak Agus ya, benar ya Ustadz? Betul, Pak Agus Mustafa. Betul. Baru kenalan soalnya, saya belum pernah ketemu. Oke, Ibu Intan. Ya. Itu kan Bapak kayaknya ini... seolah-olah Bapak tahunya ini kan dari Quran ya, tapi semua orang juga baca Quran gitu ya, tapi Bapak tahu lebih banyak dari sebagian besar Ustadz mengenai hal ini. Apakah Bapak itu terinisiasi, dapat mimpi, atau baca buku di mana? Satu pertanyaannya. Yang kedua, kita kan ngomongin tentang akhirat itu tidak kekal. Tadi ada
ayat Al-Quran yang mengatakan kita dihidupkan di bumi, dimatikan di bumi, dan dibangkitkan kembali dari bumi kemana? Planet mana, dimensi berapa, kita dibawa kemana? Emang kalau udah di sana terus kekal, di mana kekalnya? Tadi Bapak bilang kita bawa badan kita, jadi bukan ruh kita yang kekal. Apanya yang kekal dan di mana? Dua, tiga. Nah kalau kita ngomong tentang bumi, itu kan cuma sebagian kecil. I read something about the universe, itu di Urantia, ada buku namanya Urantia. Itu universes banyak sekali ya. Kita bumi multiverse. Itu cuma kita di bumi itu cuma ada di universe yang namanya Nebadon. Dari Nebadon ada lagi apa? Kita cuma kecil banget bumi itu. Dan kita diturunkan oleh Allah itu agama Islam dan manusia. Kok kita egois benar ya Pak Agus ya? Bahwa kita the only species in the whole universe gitu loh. Padahal kita cuma sebagian kecil. Siapa tahu di planet lain ada agama lain, ada keyakinan lain. Nah iya, itu. Betul. Terima kasih Pak Agus. Oke. Okay. Nanti kita main ke Mars Bu. Siapa tahu kita menemukan ya, makanya, ada. ada agama asli dari Mars gitu ya. Betul. Kok kita sok tahu gitu ya. Oke. Okay. Kita kafirin orang. Oke, Bu Intan. Terima kasih Bu Intan, pertanyaannya keren seperti biasa. Oke, Pak Agus, boleh ditanggapi silahkan. Ya, oke ya, satu-satu. Yang pertama tentang apakah dari mimpi? Ya, enggak lah, ini dari Al-Qur'an inspirasinya. Jadi Al-Qur'an itu kita petunjuk. Diturunkan sebagai petunjuk dan pasti isi Al-Qur'an itu bisa dipelajari oleh siapapun yang mau mempelajari. Bahkan Al-Qur'an itu membuat mendeklar gitu ya, Allah di sana membuat statement bahwa sesungguhnya walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mudzakkir. Sungguh Quran ini mudah untuk dipelajari. Siapa yang mau mengambil pelajaran? Poin pentingnya adalah mau mengambil pelajaran. Bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau. Tidak ada yang tidak bisa, itu enggak ada. Yang ada itu enggak mau gitu ya. Jadi poin satu bahwa Al-Qur'an mendorong kita untuk mempelajari Al-Qur'an. Kalau cuma soal menghafal aja sekarang anak-anak kecil tuh banyak yang hafal Al-Qur'an. Ya, yeah. Dalam 3 bulan, 1 tahun ya, 2 tahun enggak hafal. Itu ternyata mudah memang. Nah, yang lebih dalam lagi adalah memahami isinya dan itu poin penting dari diturunkannya Al-Qur'an. Siapa yang bisa mempelajari isi Al-Qur'an? Itu diceritakan berkali-kali di dalam Al-Qur'an, orang yang disebut sebagai ulul albab. Jadi istilah ulul albab ini puluhan kali diulang-ulang di dalam Al-Quran yang digambarkan sebagai orang yang berakal, orang yang menggunakan akalnya. Tetapi konteks akal di sini Al-Quran mendefinisikan sendiri, bukan sekedar logika, rasionalitas, ya, atau yang bisa analitik, empirik, bukan sekedar itu, tetapi ternyata itu diceritakan di surat Ali Imran ayat 190-191. Iya, betul. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulul albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam hari terdapat tanda-tanda bagi orang yang disebut ulul albab. Nah, ini menarik. Kemudian dijelaskan di situ siapa itu ulul albab? Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka. Benar. Yaitu orang-orang yang yadzkurunallah, ya, diterjemahkan sebagai mengingat Allah atau berzikir kepada Allah, nyambung hatinya kepada Allah, qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, dalam keadaan berdiri dia ingat Allah, duduk ya ingat Allah, berbaring ya ingat Allah. Artinya dia itu kesadarannya kesadaran kosmis gitu ya, kesadaran ilahiyah, kesadaran yang luar biasa, bukan terpetak gitu ya, bukan kesadaran parsial tapi kesadaran holistik. Tetapi nggak cukup hanya itu, nyambung pada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, ditambahi waya tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan dia bertafakur. Nah, tafakur itulah berpikir ilmiah tentang langit dan bumi. Sampai dia kemudian mendapat kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah ternyata enggak sia-sia semua yang kau ciptakan. Siapa orang yang bisa mengatakan semua ini enggak sia-sia? Ilmuwan.
ulul albab, orang yang paham tentang realitas, tentang jagat raya, tentang kosmis, tentang binatang, tentang tumbuhan, barulah dia bisa mengatakan, ya Allah, nggak sia-sia semua ini, nyamuk nggak sia-sia, lalat nggak sia-sia, apa nggak sia-sia, itu adalah seorang ilmuwan yang tafakur. Ya, tafakur itulah berpikir ilmiah, logis, rasional, analitik, empirik. Tapi ulul albab bukan hanya tafakur, melainkan juga tazakur, berzikir, punya kesadaran ilahiyah. Perpaduan antara kesadaran ilahiyah yang emosional dan spiritual, yang disebut sebagai kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, berpadu dengan kecerdasan intelektual, ya holistik, itulah yang disebut sebagai ulul albab. Itulah orang-orang yang bisa memahami realitas ini secara substansial maupun esensial, hakikat dari segala yang. Jadi betapa dahsyatnya Al-Quran mendorong kita untuk mempelajari segala macam itu. Sampai di ayat yang lain itu ada begini, وَمَا يَذَّكَّرُوا إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ, dan tidak bisa mengambil pelajaran kecuali أُولُوا الْأَلْبَابِ. Yeah. Orang yang berakal, yang memadukan antara tazakur dan tafakur itu. Nah, saya terstimulasi, ya ini kaitannya dengan pertanyaan itu, saya terstimulasi oleh statement-statement yang kayak begitu, bahwa nggak cukup hanya belajar Quran dalam secara tekstual, yang disebut sebagai ayat-ayat qauliyah, tapi harus mengamati jagat raya, mengamati segala macam, sampai paham, sampai bisa mengatakan, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah, nggak sia-sia semua ini. Ya, ya. Maka disitulah saya, ya oke. Okay. Jadi sudah dapat ya jawabannya, Bintang. Jadi sesungguhnya ini adalah proses panjang puluhan tahun saya. Kebetulan background saya dari teknik, gitu ya, yang suka alam. Kemudian dari teknik nuklir, saya di. Kemudian bapak saya kebetulan adalah mursyid tarekat, sehingga saya dapat dua sisi itu yang saya padukan menjadi tulisan-tulisan saya di ya 60-an judul itu. Ya. Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua. Tentang bumi ini kan sangat kecil nih, debunya debu saja nggak pantas ini terhadap jagat raya yang sedemikian besarnya. Kok egois sekali? Sebetulnya ya itu kan bukan kehendak kita. Jadi mau disebut egois ya sebetulnya juga nggak nggak apa-apa juga. Ya itu terserah Allah sih gitu. Realitasnya kita bisa mengambil dua sudut pandang, sumber Al-Quran maupun sumber saintifik. Sumber Al-Quran mengatakan bahwa ada kehidupan di jagat raya selain di planet bumi. Tetapi sebutannya bukan Al-Insan. Sebutannya bukan manusia yang berperadaban modern. Tetapi Dabbah. Dabbah itu sangat fisikal. Sebutannya adalah makhluk atau bahkan bisa disebut hewan. Hewan yang bisa berpindah tempat. Gitu ya. Manusia memang disebut Dabbah juga. Karena betul. Secara fisikal dia masuk klasifikasi hewan, tapi hewan berkecerdasan, hewan berperadaban, hewan yang memiliki ya intelektual. Karena bedanya nanti di volume otaknya dan seterusnya. Karena ada secara neuroscience kemudian bisa dijelaskan. Ada kehidupan di luar angkasa, tetapi Al-Quran menyebutkan Allah menyebarkan Dabbah di seluruh penjuru langit. Tetapi saya cari di berbagai ayat tidak ketemu. Allah menciptakan al-insan, menempatkan al-insan di ruang angkasa sana. Gitu. Saya tidak nemu. Yang ada cuma di planet bumi. Nah, kenapa demikian? Ya, saya nggak bisa jawab. Tanya saja kepada yang menciptakan. Ya, saya nggak bisa jawab pasti. Mesti nanyanya pada Allah, Tuhan kenapa ini kok begini? Ah kamu nggak usah tahu lah, bisa itu kan drama. Nanti toh kamu ditiadakan, nanti Allah menciptakan lagi, terserah Allah lah. Itu lagi. Iya, udah. Namanya wayang ya Pak ya, ngikutin dalang aja. Ya. Kita tinggal berbuat dengan apa yang diberikan pada kita sebaik-baiknya yang kita bisa lakukan. Terus okay. Yang ketiga tadi apa ya? Yang ketiga tuh tentang kita tuh kecil sekali gitu ya dengan apa namanya merasa sombong, padahal di luar bumi ini mungkin di Mars tadi kan kita bicara mungkin ada agama yang lain atau kepercayaan yang lain, ada belief system gitu kan. Kalau tentang agama begini, saya melihat ada konflik logika kalau sampai misalnya ada di planet-planet lain ada peradaban manusia. Kenapa? Karena
Al-Quran itu mengatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan untuk manusia melalui Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammadnya ada adalah anaknya Abdullah bin Abdul Muthalib dan seterusnya sampai Nabi Adam. Maka kalau di planet lain ada manusia, di sana harus ada Quran, logikanya. Iya. Karena Al-Quran ini adalah universal. Berarti di sana nanti ada Nabi Muhammad yang bin Abdullah juga harusnya, yang anaknya Abdul Muthalib, yang ada Nabi Adam, ada kembaran begitu. Nah itu menjadi terjadi konflik logika di situ, sehingga saya lebih menerima bahwa ya memang cuma di planet bumi ini dengan berbagai macam agamanya, memang tidak harus hanya Islam. Allah memberi kebebasan kok, wong beragama itu adalah pilihan gitu ya. Mau bahkan tidak beragama boleh, mau ateis boleh, mau agama apapun boleh dengan segala konsekuensinya kan gitu. Ada tanda bintangnya ya Pak, syarat dan ketentuan berlaku. Ah iya, syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Saya kira begitu ya, Bu Intan ya. Oke, Bu Intan, terima kasih. Pak Agus juga jawabannya sangat mind blowing ya, membuka wawasan kita dan ya semua dinamis gitu ya. Kalau kita tidak dinamis dalam menghadapi kehidupan juga ya kita akan ketinggalan dalam tanda petik dengan si evolusi ini ya, gitu. Makanya kenapa hadza batilan di sini tadi ketika Bapak mengatakan bahwa orang yang ngomong bahwa ini enggak sia-sia ya, ternyata berarti dia udah beyond dari cuman tahu hafal dan dia pasti masuk ke dalam kesadaran yang lebih dalam gitu. Ya. Oke, terima kasih Pak. Oh ini Bu Intan ada chat juga, akhirat di mana ya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Oh poin. Ya. Gitu ya. Akhirat kira-kira. Itu ada di dimensi yang lebih tinggi, di langit yang ketujuh ya. Jadi kalau menurut membran teori, jagat raya langit pertama ini dimensinya tiga dimensi ruang, satu dimensi waktu. Maka disebut berdimensi empat. Tapi langit kedua itu bertambah satu dimensi, menjadi empat dimensi ruang dan satu dimensi waktu, menjadi lima dimensi. Nah, langit ketujuh itu 10 dimensi. Saya butuh waktu untuk menjelaskan soal dimensi ini. Mungkin kapan-kapan kita ketika bicara tentang Isra Mi'raj misalnya, Nabi melakukan perjalanan antar dimensi dari langit dunia menuju ke Sidratul Muntaha di langit yang ketujuh. Tetapi terkait dengan akhirat tadi, ya sesungguhnya dimensi yang dunia ini kan berada di dalam dimensi lebih tinggi, dalam dimensi lebih tinggi, terus sampai dimensi 3 pasti di dalam dimensi 10 lah. Artinya, meskipun kita berada di dunia, kita sesungguhnya juga sekaligus berada di akhirat. Ya, bola, berada di bola kecil dengan sendirinya berada di dalam bola besar. Benar ya, lagi ngangin. Nah, maka sesungguhnya meskipun kita nanti di akhirat itu berada tetap di planet bumi, ketika batas-batas dimensi itu dibuka oleh Allah, yauma tublas sarair, Allah membuka segala rahasia, Allah membuka pintu-pintu antar langit itu, gitu ya. Maka kita dengan sendirinya tiba-tiba berada di dalam ruang akhirat meskipun tetap berpijak di planet bumi. Iya. Dapat ya? Nah, di situlah tetap ada surga, ada neraka dan oke, bintang. Wah, terima kasih Pak, dan ini nggak mungkin kita bahas satu jam, nggak mungkin. Kita perlu beberapa sesi. Bu Intan, terima kasih. Pak Agus juga jawabannya mind-blowing sekali, membuka sekali kesadaran kita. Oke, kita lanjut ke Mas Faris Syauki. Silakan Mas Faris Syauki untuk di-unmute. Habis ini ke Pak Yudo baru. Oke. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Mas Faris. Ya, makasih Pak Ustadz Agus, nih saya udah banyak sekali baca bukunya ya. Kebetulan untuk yang ini tadi saya dapat ini ya, ada tergelitik tadi pertanyaan saya. Kalau misalnya tadi yang mati dan dibangkitkan itu manusia di planet bumi, pada saat kiamat bumi ya, tadi kata Ustadz kan jagat raya yang aslinya itu, jagat raya yang besar itu masih ada. Nah itu bagaimana kalau yang makhluk berakal lainnya, seperti jin misalnya? Apakah mereka ikut dimatikan dan dibangkitkan? Kalau logika saya sih mereka masih bisa lolos ya, karena jagat raya ya minimum langit pertamanya masih belum hancur lah gitu ya. Dan mereka bisa lari lagi tuh kemana gitu. Terus apakah bisa mereka lanjut ke apa curi-curi gitu, naik ke langit kedua gitu. Seperti yang pernah di surat Al-Mulk ayat 5 gitu kan. Mereka bisa apa mencuri-curi rahasia langit gitu. Mungkin bisa dijelaskan Ustadz. Oke. Okay. Oke, ini menarik nih. Terima kasih Mas Faris.
Monggo, Pak Agus. Oke, tentang jin ya. Jin itu sebetulnya hidup di mana? Di planet bumi atau di Mars atau di ruang angkasa atau di mana? Kalau di Bandung di Ciamplas, Pak. Ciamplas. Banyak jin. Banyak, ada banyak jin di situ. Di bumi, gitu ya. Jadi jin itu hidup di planet bumi. Sehingga ada di dalam surat Ar-Rahman ya. Ya mas, wahai masyarakat jin ya. Ya maksarul jinni wal insi ini statoktum ya. Maka jin dan manusia kalau kamu bisa menembus langit, ya melintasi langit, maka lakukanlah. Artinya dia sesungguhnya hidup di bumi. Cuman dia berada di dimensi yang lebih tinggi. Tetapi berada di planet bumi ini. Nah, ketika dimensi itu digulung oleh Allah, maka bukan cuma dimensi tiganya yang tergulung, dimensi keempatnya tergulung, dimensi limanya, karena itu satu paket. Ya, ibaratnya begini, ada sebuah lembaran kertas, saya bentuk menjadi kubus. Oke? Sisi-sisi garisnya itu dimensi satu, ukurannya cuma panjang. Lembaran kertas, sisi, jadi tadi rusuknya, ya istilahnya rusuk kalau di kubus itu berupa garis, itu adalah satu dimensi. Jadi satu dimensi itu ukurannya cuma satu, meter. Tapi kalau luas itu meter kuadrat, ya pangkat dua, itu artinya berdimensi dua. Kalau volume, meter pangkat tiga, itu berdimensi tiga. Oke ya, volume. Jadi garis itu dimensi satu, luas itu dimensi dua, volume itu dimensi tiga. Kalau dilanjutkan nanti ada dimensi empat, lima, enam, tujuh, yang kita nggak paham. Karena kita hidup di dimensi dua, sehingga tidak memiliki kesadaran dimensi keempat. Tetapi secara matematis, itu bisa diformulasikan. Bahwa ada dimensi-dimensi yang lebih tinggi. Ya. Oke. Ketika kita menggulung dalam sebuah balok, atau sebuah mungkin bentuknya, katakanlah, oke, kalau gulung itu silinder. Gitu ya. Silinder. Maka ketika saya membelokkan garis, luasannya akan ikut. Volumenya akan ikut. Kalau saya mengubah volume, maka luasannya sebuah bola, kalau volumenya diubah, maka luasan permukaannya akan berubah, garis panjang garisnya juga akan berubah. Artinya apa? Ketika salah satu dimensi itu diubah, maka dimensi yang lainnya ikut berubah. Ketika dihancurkan, maka itu bagian juga, sebagian akan menghancurkan dimensi yang lebih tinggi, dan ya. Nah, maka ketika Allah menggulung langit, ya, digambarkan seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, itu yang tergulung bukan hanya di dimensi yang paling tinggi, tetapi dimensi-dimensi yang lebih rendah, seluruhnya akan tergulung. Ya, jadi, sebetulnya meskipun jin itu berada di dimensi yang lebih tinggi dibanding manusia, dia tetap berada di bumi, ada di sekitar kita. Loh, bersama kita ini sedang ada jin yang sedang ngaji juga bareng kita. Para ketika Rasulullah itu berdakwah, itu didengarkan oleh jin. Itu sampai ada cerita, baca surat jin ya. Judua ya, ada 28 betul. Ayat itu bercerita tentang ketika Nabi berdakwah itu dirubung oleh jin dan mereka ikut ngaji. Kemudian kembali ke kaumnya untuk mengajarkan. Jadi tinggalnya adalah di sekitar kita. Tetapi, kata Al-Quran, mereka bisa melihat kamu dari tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Ya, dari tempat itu artinya ruang, dimensi ruang, dimensi yang lebih tinggi. Nah, maka ketika terjadi kiamat bumi, ya kena juga. Karena jin itu tinggalnya ada di... Oke, jadi itu semua makhluk pasti kena ya Pak ya, karena ya balik lagi ada kholik, ada makhluk, semua makhluk akan binasa kecuali wajah Allah, selesai gitu ya. Intinya yang akan Kang, itu ada satu ayat mengatakan pada saat proses terjadinya kiamat itu Allah akan menghancurkan, mematikan, membinasakan semuanya kecuali siapa-siapa yang dikehendakinya. Dikehendakinya. Itu para malaikat tertentu yang masih bertugas untuk itu diizinkan untuk pasti. Iya. Panitia biasanya emang terakhir Pak, jadi panitia. Panitia, belakang. Panitia, jadi pulang terakhir. Panitia. Pulang terakhir. Oke, terima kasih Mas Syarif. Mudah-mudahan bisa menjawab bagus. Terima kasih juga jawabannya luar biasa ya. Wah ini malam ini seru nih, kita expanding universe ya. Jadi bukan hanya apa ya. Ya
Pak, terima kasih sekali Pak. Tadi saya baru menyadari tentang hazabatilan itu harus memiliki pandangan kosmis gitu ya. Itu wah, itu luar biasa banget. Jadi pandangan kita tuh memang harus luas terhadap sesuatu, karena ya balik lagi kita itu pengetahuan kita sangat terbatas. Kita tuh semuanya hanya tahu sedikit. Ingat, kita tuh baru hadir sekitar berapa tuh tadi ya? 200 ribu tahun saja gitu. Kita tuh masih bungsu gitu ya kira-kira. Terima kasih Pak Agus. Kita ke Pak Yudo. Silakan Mas Yudo, monggo. Oke, terima kasih Kang Abu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi Pak Agus. Alhamdulillah ketemu lagi. Bukunya bagus, nggak tahu berapa puluh, lebih dari separuh. Tapi yang baca istri saya bagus. Mas Yudo tinggal terima ceritanya saja ya. Oh, enak banget nih Mas Agus nih. Pak Yudo baca buku Pak Agus, tinggal denger aja, enak banget itu. Intinya 20 satu kali, yang baca dua, yang lain itu saya. Oke. Monggo silakan Mas Yudo. Saya mau nanya tentang tertarik tentang Nabi Adam tadi. Kalau menurut Pak Agus kan masanya periodenya sekitar 10.000 tahun ya, sebelum Masehi. Ya. Di Bible juga sepertinya 6.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Tapi saya kan masuk pengen tahu ya Pak Agus. Banyak informasi saya baca, saya telusuri. Kalau kita ini melenceng dikit di dalam Hindu, ada satu kalpa, satu harinya Brahma itu 1.000 kalpa, satu kalpa itu ada 10 yuga, satu yuga itu 1.400.000 sekian. Jadi kalau masa itu udah 1 miliar lebih lah. Satu sisi ya. Kedua, kalau di ada di India namanya jembatan Hanuman itu gerakan secara radio karbon dating ya Pak Agus ya, itu 1 juta tahun sebelum Masehi. Nah kalau dari Nusantara ada Lemurian, ada Atlantis itu sekitar 200.000 sampai 50.000 tahun sebelum Masehi. Terus Gunung Padang diperkirakan 25.000 tahun sebelum Masehi. Berarti kan kalau dengan periode Nabi Adam tadi, duluan mereka dong gitu. Duluan Lemurian sama Atlantis, karena baru 10.000 tahun. Apakah seperti itu ataukah yang lain-lain itu belum jelas gitu. Artinya kok periodenya jauh gitu. Periode Nabi Adam dengan realita yang sementara beredar juga ya. Apakah tentang Nabi Adam ini sudah dilakukan pengukuran secara radio karbon dating, secara arkeologis dan lain, atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Agus. Terima kasih Mas Yudo. Silakan Pak Agus, meskipun memang mungkin ini harus ada kajiannya sendiri gitu ya, cuman mungkin ya, ini quick answer aja gitu. Silakan. Oke. Ya, jadi ada dua hal. Yang pertama, ketika kita bicara tentang data, maka itu harus diverifikasi secara ilmiah. Apakah benar tuh, misalnya Lemurian atau yang tadi yang 1 juta tahun, yang sekian tahun itu dalam hasanah ilmiah itu harus diklarifikasi secara ilmiah, dan kemudian ada pembuktian-pembuktian, tidak cukup kemudian hanya diceritakan gitu ya. Nah, itu yang harus diperjelas dulu. Satu, dalam konteks ini saya juga tidak bisa menjawab gitu ya, tidak menjawab dalam konteks yang ini karena membutuhkan klarifikasi terlebih dahulu apakah benar itu 1 juta atau ribuan ratusan ribu atau. Yang kedua, tentang Nabi Adam itu ternyata kok masih di dekat ya dengan kita. Ya memang iya. Nabi Adam itu bukan manusia pertama. Ya, tapi ini nanti jadi panjang konsekuensinya, sehingga kata Kang Abu tadi, saya tidak boleh buka truf-nya dulu. Jadi jawaban singkatnya saja bahwa Al-Quran tidak pernah menyebut Nabi Adam sebagai manusia pertama. Yang disebut oleh Al-Quran itu adalah khalifah pertama. Itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 30 yang mengatakan wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat, dikasih bocoran bahwa Allah akan menjadikan khalifah di muka bumi. Jadi bukan manusia pertama memang. Gitu. Nah, kemudian kita bisa melakukan cross-check-nya secara kesejarahan, sejarah kenabian, usia
para nabi, apa era para nabi ditarik mundur ke belakang seperti yang tadi saya katakan, Nabi Muhammad, Nabi Isa, kemudian Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi, terus ke belakang, tidak akan lebih dari 10. Jadi sambil saya ambil mentoknya, itu tidak akan lebih dari 10 tahun. Karena itu nanti ada kata kuncinya di sana, kaitannya dengan munculnya peradaban manusia modern di muka bumi. Itu munculnya di sekitar 10.000 tahun. Saya kira sampai di situ, Pak Yuda, jawaban saya. Oke. Dan mungkin ya perlu lebih komprehensif sekali gitu ya, karena serial Adam tuh berseri-seri gitu ya, kalau kita mau cerita tuh episode-nya panjang gitu ya. Jadi memang kita harus agak luas membahas ini, karena kalau sepotong lah ya, sepotong nanti nggak asik gitu ya, Pak ya. Wah, nggak nanti banyak hal yang tercecer gitulah kira-kira. Terima kasih, Mas Yudo. Nanti insya Allah next pertemuan kita akan bahas Adam, insya Allah. Oke, Pak Agus, ini ada pertanyaan dari YouTube. Pertanyaannya begini. Titik pertanyaan, apakah di dunia ini bisa merasakan semua fasenya manusia yang disebutkan tadi, yang ada 5 tadi, dan bagaimana menjelaskannya jika kita sudah mati dihidupkan kembali, apakah itu reinkarnasi? Nah, ini ada pertanyaan seperti ini, Pak. Silakan. Ya. Ketika kita berada di dunia, ya maka kita hanya bisa merasakan dunia. Hanya dimensi 3 yang kita bisa merasakan. Dimensi keempatnya nggak bisa, karena badan kita ini berdimensi 3. Tidak berdimensi 4. Nah, jin berdimensi 4, dia bisa merasakan dimensi kita dan dimensi dia. Dimensi yang lebih tinggi itu bisa merasakan dimensi yang lebih rendah, lebih rendah. Malaikat itu dari dimensi yang paling tinggi di langit ke-7, dimensi 11, atau 10 dimensi ruang, dan 1 dimensi ruang. Dia bisa masuk ke dimensi yang lebih rendah, lebih rendah, lebih rendah, sampai ke dimensi yang paling rendah, dimensi manusia. Dia bisa merasakan semua dimensi. Tetapi di dimensi yang paling rendah, kita tidak bisa merasakan dimensi yang lebih tinggi, kecuali nanti sudah dibuka oleh Allah batas-batas dimensi itu, barulah kita bisa merasakan dimensi lebih tinggi ketika berada di fase akhirat. Gitu ya. Okay. Kemudian tentang reinkarnasi. Di dalam Islam itu tidak ada cerita reinkarnasi seperti yang dikonsepkan oleh agama Hindu dan Buddha. Memang di Al-Quran itu ada cerita tentang dimatikan, dihidupkan, tetapi kalau Anda telusuri secara komprehensif, itu bukan reinkarnasi, tetapi 5 fase yang tadi saya cerita itu. Buka surat Al-Baqarah 28 tadi. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Jadi ada 5 fase. Dulu kalian mati, belum ada, dihidupkan di dunia, dimatikan masuk alam barzah, dihidupkan lagi di akhirat, kemudian ditiadakan. Jadi ini bukan cerita reinkarnasi. Kalau reinkarnasi itu bolak-balik. Balik lagi, masuk lagi ke dunia, kalau belum moksa atau belum nirvana, yang masuk ke nirvana itu masih kembali lagi ke dunia lagi. Kalau karmanya jelek, maka dia masuk ke kehidupan yang buruk, ke dunia lagi. Kalau di Islam nggak begitu. Straightforward, ke depan, nggak bolak-balik. Tidak ada, diadakan di dunia, mati masuk alam barzah, dibangkitkan di akhirat, kemudian pulang. Kembali ya, ilaihi roji'un turja'un. Oke, terima kasih Pak Agus. Dan tidak terasa ini 21.18. Dan ini ada pertanyaan private, jadi tidak terlihat, jadi ini mungkin saya baca. Ini agak panjang, tapi mungkin ini sarinya kurang lebih seperti ini. Menarik sekali berbicara tentang perpindahan dimensi tadi. Pertanyaannya, ini poin pentingnya adalah, apakah dengan meditasi mindfulness kita bisa menembus dinding-dinding dimensi tadi? Nah, silakan Pak Agus. Sebetulnya meditasi itu lebih pada membangun kesadaran, tidak pada badan wadaknya, tetapi pada kesadarannya yang kemudian bisa menembus masuk ke alam-alam berdimensi lebih tinggi. Karena memang diri manusia ini kan terdiri dari 3 lapisan, badan kasar, badan halus yang disebut bioplasma atau jiwa, dan kemudian potensi kehidupan yang disebut roh. Kapan-kapan kalau mau ini saya tulis di buku Menyelam ke Samudra Jiwa dan Roh. Ya. Jadi ada 3 lapis itu. Badan kita ini ya terikat di dimensi 3.
Tidak bisa masuk ke dimensi lebih tinggi kecuali dibantu oleh makhluk yang lebih tinggi. Gampangnya begini. Kalau Anda melihat di tembok ada bayangan, sebuah bayangan di tembok, maka bayangan itu makhluk berdimensi 2. Tidak punya ketebalan. Ya. Tapi kita yang di ruangan ini, makhluk berdimensi 3. Alamnya bayangan itu permukaan tembok, alamnya manusia adalah ruangan ini. Oke, Anda melihat ini ada dua alam berdampingan. Alam berdimensi 3 yang kita tempati dan alam berdimensi 2 permukaan. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah bayangan yang hidup di dimensi 2 di permukaan tembok itu bisa lepas masuk ke ruangan ngejar kita? Nggak bisa. Anda akan lari ketakutan kalau ada bayangan bisa lepas dari permukaan tembok, terus ngejar Anda. Nggak bisa. Okay. Ya hidupnya ya di permukaan tembok itu ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah. Nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau kita bisa kanan, kiri, atas, bawah, maju dan mundur. Jadi kalau dalam sumbu kartesian itu ada X, Y, Z. Nah, dia cuma punya X, Y, nggak punya Z-nya. Punya dimensi 1 dan 2, tapi nggak punya ketiga. Ya. Jadi ada dua alam yang berdampingan, tetapi saya bisa masuk ke dia dengan cara menempelkan tangan saya nyentuh tembok, maka permukaan tangan saya masuk ke dunianya dia. Tapi dia nggak bisa lepas dari dunianya, dia masuk ke ruangan saya. Kira-kira gitulah antara manusia dengan jin. Keren, Pak. Ya, berdampingan tetapi nggak bisa masuk ke dunia. Oke, luar biasa. Bisa masuk ke dimensi. Luar biasa. Terima kasih Pak Agus, luar biasa pemaparannya malam hari ini ya. Boleh tepuk tangan untuk Pak Agus ya, malam hari ini kita banyak sekali dapat insight gitu. Dan ini sesuatu yang membuka banyak yang terbuka gitu. Saya rasa kita semua bisa merasakan ini gitu ya. Dan tidak terasa ini sudah 21:21. So, Pak Agus mohon final statement untuk episode 151. Silakan Pak Agus. Ya, semua apa yang kita bahas ini sesungguhnya membangun kesadaran tauhid. Ujung-ujungnya itu ya cuma Allah. Segalanya ini jangan diagung-agungkan, termasuk surga, termasuk neraka. Banyak orang beribadah itu karena surga, bukan karena Allah. Ya, lebih cinta surga daripada cinta Allah, dan lebih takut neraka daripada takut Allah. Salah itu tauhidnya. Komitmen kita itu la ilaha illallah gitu loh. Bahwa kemudian ketika kita bertauhid secara benar, maka Allah akan memberi hadiah gitu. Jadi poin pentingnya tetap semuanya itu kembali ke komitmen awal kita, bahwa kita sudah berkomitmen la ilaha illallah, tidak ada. Semua ini remeh-remeh belaka, karena Allah cuma permainan belaka. Sesungguhnya poinnya itu adalah pengabdian kita, penghambaan kita kepada Allah yang agung, Allah. Oke, terima kasih Pak Agus. Indah sekali pemaparannya, luas sekali pandangannya, dan kita banyak sekali mendapatkan ilmu malam hari ini. Tapi poin akhirnya adalah ketauhidan. Poin akhirnya adalah untuk kembali mengenal Sang Esa. Allah Subhanahu wa taala dengan apapun yang dilihat. Maka Quran selalu mengatakan ada ayat-ayat kauliyah, ada ayat-ayat kauniyah yang semuanya adalah tanda-tanda untuk kita baca. Maka kita datang ke sini adalah belajar gitu ya, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan semua proses pembelajaran di dalam School of Life ini memberikan bekal kepada jiwa kita untuk senantiasa jiwanya lebih bersih, dan kita bisa ilaihi roji'un, dan kita nanti bisa diizinkan husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Agus, paparan yang sangat indah sekali lagi, dan senantiasa ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan yang paling penting Pak Agus, jangan bosan-bosan datang ke dialog positif Pak Agus. Karena ternyata banyak yang perlu dibahas lagi untuk ke depannya. Tepuk tangan sekali lagi terakhir untuk Pak Agus ya. Malam hari ini kita banyak sekali mendapatkan insight deh, pokoknya banyak yang jadi terang benderang. Dengan statement tadi bahwa sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita dan kita lebih bertauhid lagi. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.